Ya pagi nih sahabat. Nah udah nih sahabat, udah 4:30 dan aku harus bangun duluan sebelum mama aku bangun, karena nanti bisa-bisa aku diomelin. Dan mau tahu keseharian di pagi hari aku hari ini dan setiap hari, yuk kita tonton. Nah, oke sahabat. Biasanya kegiatanku di pagi hari itu adalah nyalain lampu dulu. Nah, seperti ini. Terus habis itu membersihkan tempat tidur, merapikan sedikit-sedikit. Takutnya nanti kalau misalnya nggak merapikan, sama sekali mamaku ngomel-ngomel. Dan langsung aku ke kamar mandi untuk berwudu dan sholat subuh. Itu kegiatan pagi hari yang harus aku laksanakan dan itu wajib. Nah, oke sahabat, rutinitas setelah aku sholat dan berdoa, dan sekarang aku mau cium dan mainan dulu sama bonekaku ini. Ini boneka dibelikan pas waktu ulang tahun kemarin, 23 Maret. Boneka kesayanganku. Ini aku. Ini mama aku, Agustus. Boneka mama aku. Dan ini boneka aku, Maret. Nah, lucu kan? Oke, nah sekarang aku mau skincare. Oke, biasanya aku skincare-nya itu adalah kaktus, yang kaktus soothing gel 98%. Ini dari Emnyol. Aku suka banget akhir-akhir ini pakai moisturizer ini karena dia itu enak dipakai gitu loh, melembabkan, moisturizer, sekaligus ngebuat wajah aku itu jadi lebih moist. Nah, oke sahabat, setelah aku pakai skincare aku semuanya, dan sekarang aku mau pakai lip balm. Ini lip balmnya dari Lukas Popau. Aku suka banget, gak tau kenapa, karena dia nge-moisturizer bibir aku dan ngebuat bibir aku itu, jujur bibir aku itu sering banget pecah-pecah. Sekarang itu jadi jarang banget pecah-pecah gara-gara aku pakai lip balm ini. Nah, setelah itu sahabat, aku pakai lotion ini. Lotion ini tuh berbau mawar dan aku suka banget lotion ini untuk dipakai di tangan, di kaki, dan lain-lainnya. Oke, aku mau pakai lotion dulu ya sebelum aku berolahraga. Nah, oke sahabat, lotionnya udah selesai dan sekarang aku mau olahraga. Yuk aku tunjukin setiap hari kalau aku olahraga itu olahraga apa sih. Yuk kita ke tempat olahraga aku. Nah, oke sahabat, karena ini masih pagi banget di luar dan aku mau ngasih makan ayam sih sebenarnya, cuman karena terlalu pagi, jadi aku mau ngelemesin badan aku dulu. Yuk. Rata dulu guys. Berhubung mataharinya udah mau keluar dan aku mau kasih makan ayam aku dulu. Nah, oke sahabat, aku mau kasih ayam aku makanan dulu. Biasanya sih ayam aku kalau pagi kadang-kadang aku kasih makan jagung.
sahabat, ini namanya Pur dan aku mau kasih makan anak ayam aku. Ayo deh makan. Supaya sehat. Nah, oke sahabat. Ini dia deh. Yush. Senang banget ya melihat ayam aku, angsa aku, kalkun aku itu bahagia makan bareng bersama kayak gitu. Nah, aku itu juga sebenarnya punya lagi sih, cuman nggak di sini. Ini bagi seberapa gitu. Sebagian aja. Nah, oke sahabat. Ayam-ayam aku biarin makan. Selamat makan adik-adikku. Bye-bye. Nah, sahabat, setelah aku kasih sarapan adik-adikku, sekarang waktunya aku makan. Nah, sahabat, biasanya nih aku kalau misalnya sarapan pagi, kalau nggak sereal, bubur. Nah, yang kalau misalnya aku lagi nggak males-malesnya nih, aku keluar beli nasi pecel tumpang khas Kertosono loh, sahabat. Nah, sekarang karena adanya sereal dan aku mau sarapan sereal dulu. Nah, aku biasanya sarapan sereal. Cukupnya aja ya sahabat. Nah, secukupnya aja. Nah, oke sahabat, setelah itu aku mau tuangin susunya ke dalam sereal aku. Jangan lupa ditutup ya, takutnya tumpah. Nah, setelah itu berdoa dulu. Yuk, mari makan. Suapan terakhir sahabat. Setelah aku sarapan, aku harus minum air putih setidaknya 2 gelas ini supaya sehat dan kuat menjalani aktivitasku. Nah, oke sahabat, setelah selesai sarapan dan aku udah semangat dan siap untuk menjalankan aktivitasku pagi hari ini. Nah, sahabat, sekian-segini aja dulu video kali ini. Aktivitas di pagi hariku, ya aktivitas pagi hariku setiap hari itu seperti ini sahabat. Semoga kalian suka. Dan kalau kalian suka jangan lupa dong untuk di like dulu. Terus komen video apa aja lagi yang kalian ingin aku bikinin. Serta jangan lupa untuk di subscribe. Semoga kalian suka dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sun sayang dari aku untuk kalian semua.